Presiden Rusia Vladimir Putin resmi mempersenjatai musuh terbesar Israel dengan jet tempur. Jet tempur yang dikirimkan pun bukan jet tempur biasa, namun jet tempur yang punya kekuatan lebih tinggi dari jet tempur Amerika Serikat. Musuh terbesar Israel yang dibantu Rusia adalah negara Iran, yang mana Iran secara resmi telah membeli jet tempur dan helikopter Sukhoi Su-35 buatan Rusia di tengah konflik antara Hamas dan Israel. Angkatan udara Iran hanya memiliki beberapa lusin pesawat serang, termasuk jet Rusia serta model-model tua milik Amerika Serikat yang diperoleh sebelum revolusi Islam tahun 1979. Untuk itu, Iran kini menambahkan kekuatan militer mereka dengan jet tempur Sukhoi Su-35, helikopter serang Mil Mi-28, dan jet latih Yak-130 untuk bergabung dengan Uni Tempur Angkatan Darat Iran. Iran dan Rusia telah meningkatkan kerjasama pertahanan mereka sejak invasi Rusia ke Ukraina. Kedua negara yang berselisih dengan negara-negara barat yang dipimpin Amerika Serikat itu kian bersama menyatukan kekuatan. Waktu penandatanganan perjanjian ini bertepatan dengan ketegangan yang sedang berlangsung di Timur Tengah terkait konflik di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.